pakai akses. Halo guys, kita sekarang ada di lift di hotel. Hotel apa, Pak? Lumin 2. Hotel apa? Lumino. Sedang mendampingi siswa kita dan ustazah. Lantai 15, tempat wawancara. Halo Elvina, lagi ngapain? Halo, saya di sini lagi mengikuti siswa mengenal Nusantara yang diadakan oleh BUMN. Indonesia dan Pertamina. Oke, terus apa yang sudah dipelajari selama beberapa jam ini? Beberapa jam lalu kita masih sharing-sharing dulu, masih main game dan juga masih mereview pikiran. Pertanyaan juga membagi ilmu tentang pertanian. Oke, terus sudah kenal sama siapa aja tadi? Di sini barusan sudah kenal sama anak sendiri dan juga ada anak Malang dan juga ada anak Kasa. Harapannya apa nih dari kegiatan? Harapannya saya berharap saya bisa memenangkan karena ini ajang yang pernah saya rasakan untuk beradaptasi dengan teman-teman di luar pondok. Kan saya sebagai santri, saya tidak pernah beradaptasi dengan anak yang di luar pondok untuk menambah pengalaman saya dan untuk menambah wawasan tentang Pertamina dan wawasan tentang Kasa. Ya, terima kasih Vina. Kita umumkan, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sepatah dua patah kata dari perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Timur kepada Ibu Dino. Yang pertama untuk menyampaikan perasaan sukacita kami selaku juri. Dari pagi sampai pada malam hari ini, anak-anakku semuanya, teman-temanku semuanya, tetap dalam kondisi prima ya. Iya. Pertama kali banget saya tuh ikut di tingkat sekolah, putra putri sekolah zaman itu, tahun 2009. Ya, iya, lama banget sih. Gak jauh kan, masih milenial kan. 2009 itu kelas 1 kalau kelas 2 SMA. Kemudian saya naik, dan saya aslinya kota Madiun. Ada dari Madiun? Oh iya, halo adek. Dari kota Madiun. Kalau di Sidoarjo, bu, yuk. Nah, kayak gitu. Habis dari situ, udah sukses. Oh ikut lagi, saya ikut nyebut brand nggak? Oh udah, hasilnya udah. Oh loh, nyebut. Udah ya, udah loh. Singkat cerita, abis ikut lagi nyebut brand nggak apa ya? Duta entry waktu itu sampai ke tingkat provinsi. Terus ya udah saya sekolah aja, lulus kuliah lah di Surabaya. Jadinya kuliah aja nih masih. Dari siswa mengenal Nusantara 2019. Oke, okay. Untuk stream A, peserta yang lolos, pas di zoom sedikit lagi bisa nggak mas? Paralel akan saya bacakan ya.
saudari Lisa Lailatul Nabila. Selamat ya Mbak. Oh, di sini ke depan. Oke. Buat Mbak Lisa Lailatul Nabila, maju ke depan. Ibtisam Uli Mazada. Ibtisam Uli Mazada. Muhammad Ilham Kakiki. Rahma Aini. Ahmad Rizki Firdaus. Hawir Fajar Bekti. Fahdiyama Amruni. Farah Aziz. Elvina Cahyani. Herlina Puji Ayu Syasabila. Dian Ratri. Eva Manda Jamayal. Ivanda Widya Puspita. Dan Basmina Agastasia Irmansyah. Berikut adalah 13 orang yang telah lulus dari Sri Se. Bapak, Ibu, teman-teman semua, berikut adalah 38 siswa-siswi yang telah lolos seleksi dari Siswa Pengenalan Nusantara 2019. Dan kita tepuk tangannya. Adik-adik yang belum lolos silakan menuju ke